Hai Sisi, kamu lagi nontonin tercekek-cekek yang bakal bantuin kamu buat mempertemukan kamu pastinya sama orang kesayangan yang udah pernah terpisah nih. Dan hari ini ada Aname dan Ricky Abraham yang bakal ada satu klien yang namanya Ayu. Kita lihat profilnya. Nama gue Ayu, umur gue 19 tahun. Gue jauh-jauh dari Cirebon, Kang Hot membara, kesini mau nyari pacar gue. Pacar gue namanya Alex, dia kuliah di Bandung. Udah sekitar 5 tahun ini dia kuliah, dan emang sih gak lulus-lulus. Gue curiga dia punya selingkuhan, soalnya dia gak ada kabar selama 3 bulan ini. Semoga tim tercekek-cekek bisa bantuin gue. Gue juga berharap banget nih, yuk gue bisa bantuin lo untuk nemuin pacar lo yang namanya si Alex itu ya. Iya yuk, kalau dia tercekek-cekek, kita ini udah sebagai konektornya lo yuk. Iya bener banget soal konektor itu ya. Sama banget kayak volunteer nih. Jadi kamu para volunteer, kamu tuh bukan sekedar sukarelawan di hari Minggu loh, tapi kamu adalah konektornya Tuhan dengan jemaat. Makanya oke banget kan kalau tiap Sabtu mereka ikut doa pagi dulu. Ya gak sih? Dan wajib banget hukumnya. Cuma 2 jam di CH aja loh tiap hari Sabtu. Cuma 2 jam ya kurang lebih. Makanya dateng. Kita ini ngomong-ngomong lagi ada di Food Court Bandung yang katanya Ayu ini si Alex suka nongkrong di sini nih abis kuliah. Bener banget sih. Cuman sebenarnya gue juga bingung ya, Alex biasa nongkrong di mana? Mana gede banget lagi nih tempatnya. Iya juga ya. Tapi enggak apa-apa lah ya, kita cari dulu aja ya. Boleh, boleh, boleh. Yuk. Panas banget lagi nih. Pokoknya gue harus cari Alex sampai dapat dengan atau tanpa kalian. Loh. Tunggu yuk, kita nggak bisa gegabah. Kalau lagi kayak gini-gini ya, lo tuh nggak bisa ngandelin orang lain. Lo tuh nggak bisa percaya sama orang sembarangan. Takutnya malah kita yang ketahuan. Iya. Udah deh, gue cari security aja. Pasti udah ngeliat Alex deh. Dulu, ntar dulu. Kita nggak bisa sembarangan percaya security lain selain security-nya ICC. Karena cuma security ICC yang bisa kita andelin di saat kayak gini. Security ICC lagi membuka kesempatan buat kamu semua atau Anda semua untuk bergabung dalam Departemen Security. Soalnya kita lagi butuh banget nih bantuannya Anda. Mendingan gabung sekarang juga. Tapi kalau kamu tertarik sama pengobatan gratis dan terjun langsung ke masyarakat, kamu bisa gabung ke Medic Ministry minggu depan tanggal 18 November di Desa Cikahuripan, Lembang. Dan baksosnya mulai jam 2, tapi kumpulnya jam 1 ya. Dan pendaftaran tinggal hubungi Utari di nomor di bawah ini. Kamu mau minum apa? Aku pesenin ya. Terserah kamu aja deh. Kamu inget gak sih? Dulu tuh kamu suka kesini loh sama teman-teman kamu kalau beres kuliah. Aku gak inget. Yang aku inget waktu aku bangun, di samping aku adanya kamu. Ah, kamu bisa banget deh. Oh ya, bakat kamu juga banyak. Aku pengen kamu ikut Spotlight Fiesta. Di situ tuh ada unjuk bakat fashion show, bikin video, cerdas cermat Alkitab. Pokoknya talent show lah. Semuanya ada. Lek, aku pengen kamu kembali jadi Alex yang dulu. Emang aku yang dulu gimana sih? Aku udah bahagia kok dengan cara hidup aku yang sekarang. Pemirsa, ini hari kedua di mana kita masih mencari Alex, pacarnya si Ayu ini. Pencarian kita tuh sempat buntu. Semoga hari ini dapat ketemu sama si Alex. Tapi feeling gue kuat banget kalau Alex ada di sini. Kuat banget. Kok bisa kalau feeling lo tuh sampai kuat banget? Gak tahu Ki, cuman gue ngerasa Alex manggil gue dari tadi loh. Itu bukannya si Alex ya? Kok mirip banget sama di foto? Itu Alex! Sabar, sabar. Lu mau kemana sih? Gue mau nyamperin. Sabar. Pemirsa, sabar. Ternyata Alexnya udah ketemu nih. Semoga kali ini kita gak salah orang ya, dan ini orang yang benar. Tapi kalau Anda semua mau benar-benar terutama bener dari Orok, mendingan kalian ikut Baby Dedication tanggal 2 Desember. Dan kelasnya, Baby Dedication Class tanggal 29 November di Balai Arauna sama Pastor Ivan. Oh ya, pendaftaran. Sabar. Pendaftaran, tinggal hubungin Siska. Nomornya di bawah ini ya. Bagus ya, Alex. Aku nungguin kamu berbulan-bulan. Kamu di sini, Alex. Kamu siapa sih? Apa-apa? Ini kenapa ada kamera? Kamu gak setia. Aku nungguin kamu, Alex. Kamu lukain hati aku, Alex. Kamu kurang ajar. Jangan sakitin dia dong. Jangan sakitin dia, kamu bela dia. Aku tusuk nih. Aku tusuk. Aku botakin rambut aku nih. Sabar. Aku bisa jelasin semua. Dengerin dia dulu, yuk. Tenang, gak ada satupun perasaan kamu yang benar tentang kita. Tapi kalau menurut gue dia emang selingkuh, yuk. Tuh kan, dia selingkuh. Udah dengerin dulu. Enggak. Jadi gini,
aku tuh susternya dia. 3 bulan yang lalu dia mengalami kecelakaan dan sekarang dia amnesia. Apa? 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 Jadi gini, aduh, aku kenal kamu kok. Kamu pacarnya dia kan? Aku lihat foto kamu di dompetnya dia. Aduh, maaf ya kalau semuanya harus berantakan. Ku berlari kau terdiam. Padahal gue udah buru-buru mau nikah sama dia. Biar bisa ikutan marriage meeting. Iya tuh penting banget, penting tuh, banget. Iya. Soalnya yang bisa ikutan cuma yang udah nikah doang. Iya. Pemirsa, ternyata cinta itu emang gak bisa ditebak. Si Alex udah ketemu, tapi ternyata dia amnesia. Kalau menurut gue ya, Yu ya, kalau lo emang cinta sama Alex, lo harus nungguin dia sampai dia sembuh. Iya, gue emang cinta banget sama dia. Demi cinta, gue akan nungguin dia sampai sembuh. Sabar. Pemirsa, ini dia akhir dari edisi tertekek-tekek untuk kali ini. Semoga Alex bisa cepat sembuh ya, jadi Ayu bisa balikan lagi sama dia. Terakhir, be kreatif, do it, jadi reachable.